Cara membuat donat pisang. Bahan-bahannya adalah pisang raja yang sudah dikupas, kemudian 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan mentega, 75 ml air, 1/4 sendok teh garam halus, 1/2 sendok teh soda kue, 1/2 sendok teh baking powder, dan untuk taburan gunakan gula halus. Caranya, pertama kocok telur dan gula pasir sampai mengembang. Setelah mengembang seperti ini, kemudian masukkan tepung terigu yang sebelumnya harus diayak dulu dengan mencampur garam halus, soda kue, dan baking powder. Ayak sampai merata. Kemudian campur rata atau uleni. Masukkan mentega, uleni lagi, dan campurkan air sedikit-sedikit sampai adonan kalis. Setelah menjadi adonan seperti ini, diamkan kurang lebih 1/2 jam terlebih dahulu. Setelah 1/2 jam, adonan siap untuk dicetak. Ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan. Kemudian bungkus pisang dengan adonan yang sudah dipipihkan. Sebelum digoreng, diamkan kurang lebih 10 menit terlebih dahulu. Selanjutnya, goreng sampai kuning kecoklatan. Setelah matang, angkat donat pisang dan tiriskan. Kemudian untuk menyajikan, potong-potong Setelah dipotong-potong, taburkan gula halus di atas donat.